Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Aswan. Bapak Aswan. Aswan. Jualan sempol ayam udah berapa lama Pak? Udah ada 2 tahun. Di sini. Sebelum di sini jualan di tempat lain apa gimana? Belum jualan sempol di sini aja awal. Oh, pertama jualan sempol di sini. Iya. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya kita main di ini pasar AC keliling. AC. Iya. Oh, belum jualan. Belum. Kalau boleh tahu sempol ayam bagian apa ayam itu, Pak? Bagian paha dan dada. Paha sama dada. Iya. Oh. Terus dicampur apa itu? Campur sabu amat. Oh, sama bumbu-bumbu lainnya. Oh, sama bumbu-bumbu kayak gitu. Terus dibalurin sama telur gitu ya? Iya. Digoreng dulu Pak ya? Iya, digoreng dulu sama telur. Ini sausnya ada 2 Pak ya? Iya, bumbu kacang sama saus. Kalau sempol ayamnya bikin sendiri apa ngambil dari orang Pak? Ini memang ada bosnya, kita sih sibuk kerja. Oh, bukan punya Bapak ini? Ada kerja, kita ada bosnya. Cuman sih bosnya masih keluarga. Oh, masih keluarga? Iya. Berarti ada banyak dong Pak ini? Ada hampir 10 cabang sih. Oh, masih di Tangerang apa? Iya, wilayah Tangerang. Masih wilayah Tangerang? Iya. Jadi, berarti yang jualannya masih keluarga Pak? Enggak, semua sih. Kalau bosnya doang keluarga, kalau yang lain-lainnya sih enggak. Kalau yang banyak orang kerja gitu ya. Kalau yang jualannya, yang lain karyawan juga, karyawan. Oh, berarti cuma Bapak yang keluarganya? Iya. Harganya satunya 1.000-an Pak? Ya. Biasanya bawa berapa Pak? Bisa nyampe minimalnya 1.200-1.300 lah, tiap paling ini tiap hari. 1.200-1.300? Iya. Itu habis tiap hari Pak? Iya, kadang-kadang nyasanya sedikit. Oh, sisa dikit ya? Iya. Kadang-kadang habis. Tapi seringnya habis Pak ya? Iya Pak, paling lah kebanyakan sih dia nyisa 50-60. Apanya sisanya? Sisanya. Oh. Berarti kalau sisa, ntar buat besok lagi gitu? Bisa, dimasukin freezer. Oh, freezer ya? Iya. Kalau bukanya dari jam berapa ini Pak? Buka kita sekitar jam 3.30, jam 4. Setengah 4? Iya, paling ini antara 3.30, jam 4. Sampai jam berapa? Kadang-kadang malam bisa jam 12, jam 1, jam 1 malam. Oh, iya. Jualan tiap hari apa ada libur Pak? Kalau kita sih liburnya paling kadang-kadang kita kalau lagi ada acara keluarga aja pulang. Oh, berarti tiap hari Pak ya? Tiap hari. Telur biasanya bawa berapa kilo? Bisa kadang-kadang kurang lebih lah 2 kiloan. Kalau telur nggak terlalu banyak Pak ya? Iya. Tadi saya lihat sausnya pakai kompan kayak gitu, berarti bawa berapa kompan? Ya? Itu bisa 1,5. 1,5 kompan? Iya. Itu saus doang apa sama bumbu kacang? Ini saus ada 1,5 kompan, gak usah bumbu kacang, 1,5 kompan. Ya, jadi berarti semuanya 3 kompan Pak ya? Iya, hampir kurang lebih 3 kompan. Bawanya sih 4, soalnya kadang-kadang yang lainnya kan 1,5 gitu. Oh, yang 1 pino, yang 2 pino, yang 2 lagi kalau sudah 1,5. Oh, kalau bawanya 2 kompan iya. Ya? Oh. Kalau ada yang beli baru di ini Pak, baru digoreng Pak? Enggak, kita kadang-kadang diusahain standby. Kadang-kadang kan orang ada yang enggak sabar, ada yang kadang-kadang sabar gitu. Makanya kita selalu standby. Bumbunya campur dipisah? Bisa. Pakai saus, pakai bumbu kacang? Iya. Padahal sampai sedang? Pedas. Jadi diusahain supaya enggak nunggu lama Pak ya? Iya. Biasanya rame-ramenya jam berapa di sini? Iya, dari kadang-kadang setengah jam 7.30 lah, sampai jam 9. Ini yang di plastik merah, stok sempol ayam semua ya. Masih banyak, belum dikedepanin semuanya. Tadi
bumbunya campur bisa. Pakai saus, pakai bumbu. Ada apa saja? Kalau pertama bawa, kalau pertama jualan bawa banyak kayak gini nggak, Pak? Ya dari awal sih udah ini paling minimalnya itu waktu pertama juga seringan. Ini udah lama tentang standar aja. Oh, pertama juga udah bawa banyak ya? Iya. Kalau cabangnya di mana aja sih, Pak? Cabangnya yang di Pasar Bengkok, yang di Pondok Bahan, di Menco, di Taruna Serap. Oh, berarti ada. Masih sekitaran sini, Pak? Iya, di wilayah Tangerang. Nggak jauh-jauh, Pak, ya? Iya, tapi ini sih di wilayah Tangerang Tengah, yang di Joglo. Yang lain bawanya sama kayak gini, Pak. Kalau yang lain sih ada beberapa orang yang minimalnya itu 800.000 paling minimnya gitu. Kalau yang ininya mah itu yang baru-baru mah paling 300.000. Oh, berarti yang termasuk bawanya banyak yang di sini, Pak, ya? Yang di sini sama yang di Pasar Bengkok yang ini tempat bosnya. Oh, tempat bosnya kan di Pasar Bengkok. Kalau di sini di situ mah kan istilahnya stok tuh tidak terbatas. Kalau di situ kan masih ada sisa karang-karang yang dibawa anak-anak, masih ada kalau di situ mah. Oh, misalnya jadi mau misalnya ada 2.000 ini juga, kalau malam minggu dia kan kalau yang di Pasar Bengkok mah bisa nyampe karang-karang 1.500 gitu. Sini juga sih kalau malam minggu karang-karang 1.500. Orang yang di Pasar Bengkok sampai jam berapa? Saatnya sekitar jam 11. Kalau di sana justru lebih awal startnya, dia kan di tempat, makanya dia kadang-kadang jam 12, jam 1 udah mulai ini gitu. Udah mulai siap jualan. Iya, malah sana kan pakai itu, pakai software itu. Oh, bisa lewat aplikasi juga pesan? Iya, kalau di sana. Kalau di sini? Sini belum, belum. Cuma di situ doang ya, di Pasar Bengkok doang itu. Yang pakai aplikasi? Iya. Berarti kalau yang di sana jualannya di kios apa gimana? Sama, begini di depan.